Hai, gue Rasul Didan. Hari ini gue mau ngasih tau kalian bagaimana sih cara dapetin badge RB Battles ini di game Tower of Hell. Okay, jadi untuk yang pertama yang pastinya kalian harus main game Tower of Hell. Dan setelah kalian sudah di gamenya, di sini ada portal RB Battles dan kalian bisa masuk aja cuy ke dalam portalnya. Nah, setelah kalian sudah di dalam, di sini tugas kalian adalah mendapatkan 3 Halo. Cara mendapatkan Halo yang pertama itu adalah kalian bisa naik dulu ke atas satu rintangan. Oke, di sini mungkin bakalan gue jelasin ya. Untuk Halo yang hijau itu tuh ada di kanan atau kiri, dan untuk Halo yang warna biru itu tuh di kiri atau enggak di kanan. Gue nggak tahu pastinya di mana. Tapi yang jelas kiri kanan itu hijau dan biru, dan yang di atas itu adalah ungu. Dan di atasnya lagi adalah pintu menuju base-nya cuy. Jadi mungkin kalian bisa lihat video gue ini dulu, bagaimana sih gue menemukan Halo-nya. Dan juga ini tuh rintangannya cuma beberapa ya, nggak nyampe 5 ya, dan langsung kalian mendapatkan Halo-nya. Mungkin kalian bisa liatin aja ini video gue dulu. Bye-bye. Oke, di sini gue saranin bagi kalian yang punya uang atau koin 600 atau 800, kalian bisa beli invisible karena ini tuh sangat membantu banget untuk mendapatkan halo-halonya cuy. Karena kalau kalian gagal, kalian bakalan keulang awal lagi, tapi tidak dengan halonya ya. Kalau kalian sudah mendapatkan 1 atau 2, tapi kalau kalian mati, kalian bakalan dari bawah lagi cuy. Oke, gue cuman sekedar mengingatkan bagi kalian yang punya koin lebih. Dan di sini gue beli aja itu invisible karena gue juga butuh ya kan. Dan ya udahlah, kalian lanjutin aja videonya. Oke, di sini gue udah nyampe di Halo yang hijau. Jadi untuk limit tuh kalian cuman deketin aja dan langsung terpasang di kepala kalian. Dan di sini kalian bisa langsung reset aja biar cepet ya cuy. Nah, di sini untuk Halo yang terakhir itu berada di atas ya. Jadi mungkin kalian bisa nonton videonya aja ya kan, di mana tempat Halo-nya. Oke, jadi tempat Halo yang ungu tuh persis ada di tengah-tengah ya, dan di atasnya itu adalah pintu menuju badge-nya. Di sini kalian bisa langsung aja dulu ambil Halo yang ungu. Nah, di sini kalian bisa langsung aja naik ke atas dan selesaikan beberapa rintangan cuy. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini waktu gue mepet dan untung gue pro, jadi keburu cuy. Mungkin videonya bakalan gue speed up aja ya. Oke, di sini gue udah menuju pintu badge-nya dan kalian bisa lihat waktunya tuh mepet banget. Di sini kalian tinggal deketin aja pintunya dan langsung terbuka cuy. Dan di sini kalian masuk dan sentuh putih-putihnya, sorry. Nah, di situ kalian bisa lihat gue udah dapet badge-nya cuy. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan badge-nya itu penting banget by the way untuk menyelesaikan atau mendapatkan Wings RB Battles ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin videonya segini aja dulu. Like aja kalau suka dan subscribe. Gue Rasul Didan and peace out.